Apa khabar? Selamat datang ke rancangan Didikku Kreatif bersama Uncle Melon. Uncle Melon mengucapkan adik-adik semua sihat dan sejahtera kat rumah sana. Tapi macam biasalah, kalau Uncle Melon ada kat sini, mesti ada kawan Uncle Melon. Betul tak? Mana dia? Mana dia? Siapa tu? Mari kita panggil dia. Marilah. Yeah, ini dia Abang Mo. Aha. Hello Uncle Melon. Hai Abang Mo. Hai adik-adik. Apa khabar semua? Abang Mo berharap agar adik-adik dalam keadaan yang sihat dan ceria seperti Uncle Melon. Okey. Apa pun hari ni mesti ada aktiviti kita nak buat kan? Kita nak buat aktiviti apa hari ni abangmu? Uncle Melon tahu. Mesti kita nak sambung rancangan yang lepas kan? Betul tak abangmu? Ya, betul tu Uncle Melon. Hari ini kita akan sambung semula tugasan kita iaitu menghasilkan gambar pokok menggunakan teknik resist. Ya, kalau macam tu. Aha. Abangmu nak tanya dekat Uncle Melon dan adik-adik di rumah. Ingat lagi tak bahan yang kita gunakan untuk kita lukis gambar pokok ni? Uncle Melon ingat tak? Uncle Melon ingat. Ya, apa ingat bahannya? Kita guna krayon. Betul. Tunjukkan hasil kerja kita dekat adik-adik di rumah. Ya, betul tu Uncle Melon. Teknik resist dalam lukisan yang kita hasilkan ni, dia menggunakan warna krayon. Jadi Uncle Melon dah ingat. Adik-adik mesti ingat juga kan? Jadi sekarang Uncle Melon, kita nak sambung tugasan kita iaitu warna gambar yang telah kita lukiskan. Cuba kita tunjuk hasil kita, hasil kerja kita. Seronoknya. Uncle Melon tak sabar nak mewarnakan gambar lukisan yang Uncle Melon dah lukis ni. Samalah dengan abangmu Uncle Melon. Baiklah adik-adik, ini adalah lukisan yang abangmu dah hasilkan dan juga Uncle Melon. Mari kita keluarkan lukisan pokok yang kita dah lukis pada pembelajaran yang lalu. Dan ini pula abang mempunya. Baik adik-adik, sebelum kita mewarnakan gambar pokok ini, abangmu nak bawa adik-adik di rumah untuk kita ingat semula bahan-bahan yang kita gunakan untuk melukis dan mewarna lukisan pokok kita menggunakan teknik resist. Yang kita akan gunakan untuk aktiviti mewarna pada hari ini ialah yang pertama, warna air. Yang kedua, perus lukisan. Yang ketiga, bekas warna ataupun palet. Yang seterusnya, air untuk kita membancuh warna air. Yang ini apa? Yang ini adalah tisu dapur. Kita perlu gunakan tisu. Kalau ada air yang tumpah, kita perlu lap menggunakan tisu. Dan yang terakhir, yang paling penting, adik-adik kena ingat, mesti ada bersama dengan adik-adik di rumah, iaitu span pencuci pinggan yang kita akan gunakan untuk mewarna latar belakang gambar yang telah kita lukis. Baiklah adik-adik, Uncle Melon, anda semua dah bersedia dengan bahan-bahan yang kita nak gunakan? Kalau dah bersedia, kita akan mulakan aktiviti mewarna sebentar lagi. Yeah, Uncle Melon pun dah sudah. Uncle Melon pasti adik-adik kat rumah sana pun dah siap dengan peralatannya. Kalau adik-adik di rumah dah bersedia dan Abang Melon, ayo kita mulakan. Ayo. Langkah yang pertama, kita warnakan latar belakang menggunakan span pencuci pinggan. Span? Mana pinggannya? Uncle Melon silap ni.
Kalau adik-adik di rumah nak tahu, Uncle Bello nak tahu, span pencuci pinggan bukan sahaja digunakan untuk mencuci pinggan. Tetapi ada banyak aktiviti yang boleh kita gunakan atau boleh kita hasilkan menggunakan span pencuci pinggan. Sebagai contoh, aktiviti menggambar ataupun melukis dan berwarna menggunakan teknik resist. Oh, macam tu. Ya, Uncle Bello. Ingatkanlah span pinggan ni, kenalah cuci pinggan. Tak gitu, adik-adik? Tidak, Uncle Bello. Okey, okey. Kalau macam tu, mari adik-adik, kita selesaikan tugasan ini. Mari kita lihat contoh lukisan yang menggunakan teknik resist. Baiklah, ini adalah contoh lukisan yang bertemakan pemandangan. Cantik tak pemandangan dalam gambar ni? Umpama suasana di perkampungan, kan? Oh, begitu rupanya apa ni lukisan menggunakan teknik resist. Betul, Uncle Belon. Tapi kan, Uncle Belon tak sabarlah nak menghasilkan lagi bermacam-macam warna, bermacam-macam lukisan menggunakan teknik resist ni. Aha! Ya, betul tu Uncle Belon. Itulah yang dinamakan dengan teknik resist. Jadi sabar tau Uncle Belon. Yelah, yelah. Tak sabar ni. Cepatlah sikit. Kita selesaikan lukisan kita dulu boleh? Okey, rumah tunggu. Rasanya dah kering latar belakang gambar pokok ni. Jadi, jomlah Uncle Belon dan adik-adik di rumah, kita warnakan gambar pokok yang kita dah lukis ni. Yelah, Uncle Belon punya lukisan pun dah kering. Mari adik-adik, kita warnakan sama-sama. Jom. Okey. Macam tu rupanya. Macam inilah cara kita nak mewarnakan menggunakan teknik resist. Tapi kan macam-macam warna kat Uncle Belon ada ni. Macam-macam warna crayon ada. Bolehkah ke ambil je mana-mana yang Uncle Belon suka? Tak ada masalah Uncle Belon. Uncle Belon boleh gunakan pelbagai warna untuk kita mewarnakan gambar pokok yang telah kita lukis. Jadi Uncle Belon bolehlah ni colorkan dengan crayon ni ya? Boleh Uncle Belon. Okay. Warnakan cantik-cantik. Kita tunjukkan yang kita lagi boleh buat lebih cantik daripada adik-adik di rumah. Ya, adik-adik cantik ke lukisan kat rumah tu? Uncle Belon punya rasa Uncle Belon punya lagi cantik daripada abangmu dan adik-adik. Adik-adik di rumah, semasa kita mewarna, jangan lupa mata kita mestilah berada pada lukisan yang kita warnakan. Jangan warna pandang tempat lain. Nanti hasil yang kita hasilkan itu taklah cantik macam hasil abangmu dengan Uncle Belo. Tapi cantiklah pakai krayon ni kan? Betul, memanglah cantik. Warnanya lebih cerah, lebih ceria. Macam warna baju Uncle Belon lah. Baru Uncle Belon tahu. Cantik rupanya kalau pakai krayon ni. Aha! Siap juga hasil kerja abangmu ni. Baiklah adik-adik. Cantik tak lukisan abangmu? Abangmu yakin adik-adik punya hasil lagi cantik dari abangmu. Betul tu abangmu. Uncle Belon pun rasa gembiralah tengok lukisan dengan hasil tangan abangmu sendiri. Cantik tak adik-adik? Mestilah cantik kan Uncle Belon? Siapa lagi yang buat kalau bukan abangmu? Baiklah adik-adik dan Uncle Belon, lukisan pokok ni kena simpan baik-baik kerana kita akan gunakan lukisan ni sebagai bahan aktiviti kita untuk episod yang akan datang. Ada lagi ke? Mestilah ada Uncle Belon. Kita nak buat apa lagi ni abangmu? Kalau nak tahu, jangan lupa teruskan menonton rancangan ini
barulah adik-adik dapat belajar banyak benda yang baru. Ada banyak aktiviti yang kita akan buat sama-sama dengan abangmu dan Uncle Belon. Wow, seronoknya abangmu. Adik-adik pun mesti seronok juga kan? Ah, tak sabar rasanya nak tunggu rancangan seterusnya. Baiklah adik-adik, kita baru sahaja selesai menghasilkan dan mewarnakan lukisan pokok menggunakan teknik resist. Adik-adik jangan lupa, teknik resist menggunakan dua media, warna krayon dan juga warna air. Baiklah, abangmu ada soalan untuk adik-adik di rumah. Baiklah adik-adik, apakah yang akan berlaku kepada bumi jika pokok-pokok ditebang? Abangmu nak dengar jawapan dari Uncle Belon boleh? Kenapa Uncle Belon pula? Tadi tanya ke adik-adik. Tapi tak apalah, biar Uncle Belon cuba jawab. Jawapannya mestilah kalau pokok ditebang sesuka hati, boleh menyebabkan tanah runtuh. Wah, bagusnya Uncle Belon. Yalah, pasal Uncle Belon pernah tengok rancangan ni dekat TV. Satu rencana berkaitan dengan tanah runtuh. Bagus Uncle Belon ni. Jadi adik-adik di rumah, jangan asyik tengok kartun je tau. Tontonlah rancangan yang memberi ilmu pengetahuan kepada kita. Sebagai contoh, rancangan Didikku Kreatif. Betul. Baiklah Uncle Belon, kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Sebelum berakhir, abangmu nak pesan satu benda. Kita perlulah menjaga alam, alam semula jadi kita, supaya alam kita sentiasa ceria dan sentiasa bersih. Ingat tahu adik-adik? Ingat pesanan daripada abangmu tadi? Baiklah adik-adik, kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Jangan lupa simpan baik-baik lukisan pemandangan yang adik-adik dah hasilkan. Okey, kita jumpa dalam rancangan yang akan datang. Jangan lupa teruskan menonton rancangan Didikku Kreatif bersama dengan Abang Belon dan abangmu. Bye-bye, bye-bye adik-adik. Jumpa lagi.